Gila. Ini orangnya. Sebelum ini tular tiga buah video yang memaparkan tindakan biadab seorang inspektor percubaan yang telah beberapa kali menimbulkan kekecohan di tempat awam. Terbaru, pihak polis melalui Ketua Polis Selangor mengesahkan telah membuat tangkapan ke atas pegawai tersebut. Suspek dipercayai ditangkap ketika hadir kali kedua untuk dirakam percakapan di IP di Gombak. Menurut Ketua Polis Selangor, tangkapan tersebut dilakukan ke atas suspek berkait laporan polis yang telah dibuat oleh beberapa individu. Setakat ini suspek masih lagi ditahan untuk tindakan lanjut dan pihak polis meminta agar orang awam tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak benar berkait siasatan yang sedang dijalankan.